dari Sekolah Sukan Tuku Makopa Ismail. Lorong 2, 125 Ryan Wong Zeng Nam dari wilayah Persekutuan Vipers. Lorong 3, Donaden Nipa 409 dari Kesatuan Olahraga Malaysia. Lorong 4, 414 Muhammad Haikal Mir Hanafi juga dari Kesatuan Olahraga Malaysia. Lorong 5, 416 Nabil Awani bin Rizal Awani dari Kesatuan Olahraga Malaysia. Lorong 6, 403 Muhammad Ibrahim Firzan Khan bin Muhammad Yazid dari Majlis Sukan Pahang. 331 Ong Jun Hao dari Pasukan Perak. Dan di lorong ke-8, Muhammad Akil bin Yasmin, nombor BIM 450 dari Kelab Olahraga Ilma. Sama-sama kita saksikan siapakah yang akan bergelar Raja Pecut bagi Kejohanan Olahraga Terbuka Perak Cahaya Mata Sarawak Super Series 2 2024. Jadi itu dia, siapakah gelaran Raja Pecut? Kita bakal ketahui dalam beberapa minit saja lagi. Dan berlepas sekarang ini, kelihatan di tengah Jonathan Nyepa dan juga Haikal Hanafi. Itu dah Haikal Hanafi, 10.48 saat